Saudara, sistem e-wallet sememangnya memudahkan urusan pembayaran dalam talian. Justru, Sabah melancarkan sistemnya sendiri dan pada masa yang sama, kerajaan negeri itu terus komited melaksanakan manifesto PRU14. Jadi untuk paparan lanjut, kita terus bersama rakan penyampai Shah Rizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, terima kasih, Shah. Dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah hari ini melancarkan sistem e-wallet Sabah Pay yang dikendalikan Perbadanan Pinjaman Sabah SCC. Kemudahan tanpa tunai itu bukan sahaja memudahkan urusan transaksi dalam talian agensi kerajaan maupun swasta, malah turut memberi manfaat kepada para pelancong dan pengguna secara keseluruhan. Majlis pelancaran sistem e-wallet Sabah Pay disempurnakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Muhammad Safi Abdal. Bercakap dalam sidang media, Dato' Muhammad Safi berkata menerusi sistem ini pelancong tidak perlu lagi membawa wang tunai untuk membayar tempahan penginapan, perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan lain yang diperlukan sepanjang berada di negeri ini. Ianya merupakan satu masa yang agak singkat dan kita boleh gunakan sistem ini dengan online system, immediate. Immediately, the moment we are well connected, by second, by minutes, you will know whether the product, the services that you require. Selain itu, sistem ini turut dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan kerana setiap pengguna mempunyai PIN code sendiri yang tidak akan diketahui individu lain. Pengenalan sistem e-wallet Sabah Pay secara tidak langsung turut mengurangkan penggunaan tenaga kerja manusia dalam mengendalikan urus tatbir, selia selari dengan hasrat kerajaan untuk merealisasikan revolusi industri 4.0 dengan meningkatkan penggunaan teknologi. Terdahulu, Dato' Syafie turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara SCC dengan operator bus Sunline International Malaysia Sendirian Berhad dan Alibaba Cloud Malaysia Sendirian Berhad. Parti Warisan Sabah Warisan yang menerajui kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah telah melaksanakan 13 manifesto utama pilihan raya umum PRU14 secara berperingkat mengikut keperluan rakyat. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Dato' Jaujan Sambakung berkata, sepanjang 20 bulan pemerintahannya, Warisan sentiasa fokus dalam melaksanakan hala tuju dan perancangan yang digariskan. Yang amat berhormat dan Kerajaan Negeri telah pun semua kita touch 13 taras utama itu. Dan memang rakyat mungkin tidak merasai apa yang kita lakukan 13 perkara itu. Hakikatnya perkara ini sedang berjalan, termasuklah dari segi pengsaturan pentadbiran. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah diminta mengulas mengenai pencapaian manifesto warisan yang dijanjikan semasa kempen pilihan raya umum ke-14. Katanya 13 manifesto warisan banyak menjurus kepada kepentingan rakyat dan permasalahan yang disuarakan orang ramai. Bagi merealisasikan setiap perancangan, kerajaan terlebih dahulu menyusun atur semula pentadbiran jabatan agar kakitangan mampu melaksanakan amanah mengikut kepakaran masing-masing. Ia sekaligus memastikan setiap pembangunan yang dirancang dapat dilaksana mengikut spesifikasi yang tepat. Menurut Dato' Jaujan, proses mengatur perjawatan termasuk kenaikan pangkat dan perpindahan kakitangan awam negeri mengikut keperluan sudah selesai dilaksana. Setakat ini, lebih 1,000 kakitangan awam negeri dinaikkan pangkat mengikut kelayakan, iaitu proses yang belum pernah dilaksana sebelum ini. Mini Estate Sejahtera Message Angalor di daerah kecil Kemabung Tenom akan menjadi perintis projek tanaman bukan komoditi sebagai usaha mempelbagaikan tanaman bagi memenuhi keperluan penduduk dan ekspor. Pada masa ini terdapat 52 message diusahakan dengan tanaman kelapa sawit dan getah. Kita bercadang untuk mengadakan penanaman musangking dan tanaman-tanaman lain khas untuk peserta-peserta yang dikenal pasti nanti untuk dijadikan peserta misi ini. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan ke tapak Message Angalor di Kemabong, Tenom. Message Angalor melibatkan kawasan seluas 147 hektar. Kerja-kerja fasa pertama seluas 40 hektar akan dimulakan dengan pemotongan lereng bukit, pembinaan jalan raya dan rumah peserta serta kemudahan lain bermula April ini. Sebuah jawatan kuasa di bawah Pejabat Daerah Tenom akan ditubu dalam masa terdekat untuk memilih ketua isi rumah di bawah program IKASE yang layak menjadi peserta mesej berkenaan.
Sementara itu, hasrat peserta program mini estet sejahtera Message Bunang PAS Fasa 2 dalam daerah Keningau untuk memiliki sebuah lagi van bagi kemudahan penduduk, khususnya pelajar sekolah, kini menjadi kenyataan. Van 18 penumpang itu sumbangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB Sabah. Majlis penyerahan van disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Iwan Benedict dalam satu majlis ringkas di Dewan Message Bunang 2, Keningau. Peserta di sini sudah bertambah. Selain Message 1, ada Message 2 lagi di Bunang ini dan banyak isi rumahnya, banyak pelajar ke sekolah. Sebelum ini mereka sudah diberikan sebuah van. Hari ini kita menambah lagi sebuah van. Sementara itu, peserta Message Bunang 2 yang ditemui merakamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan negeri. Kami sungguh-sungguh berasa bersyukur. Bukan sahaja kami dapat sebuah bas, tapi ada juga kemudahan lain yang kami dapat di sini, yaitu rumah, dewan dan juga surau. Kami juga dapat bekerja sini. Terima kasihlah bas ada sudah. Pulang sekolah daripada yang dulu antar pakai motor saja. Kadang cuaca begini panas, hujan. Dari sekarang dan terima kasihlah kepada pihak kerjaan. Kami ibu bapa senang hatilah sekarang. Sebab budak sekolah pun senang pergi sekolah. Saya mewakili rakan-rakan sekolah mau mengucapkan terima kasih kepada KPLB. So, bagi kami bas baru, kami selesa pergi sekolah. Dengan ada bas baru, kami ada azam baru untuk belajar betul-betul mencapai cita-cita yang kami impikan. Ubah kehidupan keluarga kami. Sementara itu, kerja-kerja naik taraf jalan masuk ke Message Bunang 2 kepada jalan konkrit siap sepenuhnya Disember lalu melalui peruntukan KPLB Sabah. Sekian berita wilayah Sabah petang ini. Kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Syarizam langsung dari Sabah.